Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansurihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allahu ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa astaqul maqalah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً الْآيَةَ. Hadratul Muqarram, segenap para alim, para ulama, para asatiz, para dewan guru, para kiai yang hadir begitu banyak, terkhusus bil khusus yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, guru kita, orang tua kita, Al-Muqarrab, Ustaz, Abu Yaki, Haji Abdul Rajim Marja, teriring doa, mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sama-sama kita hormati, Al-Muqarrab, saya punya guru, Al-Muqarrab, Ustaz Suwandi, Al-Muqarrab, Ustaz Zaini Dahlan, Al-Ustaz Natumin, Al-Muqarrab, Ustaz Naimin Saifuddin, MC kita Al-Muqarram Al-Ustaz Abdullah Sadri, Al-Muqarram Al-Ustaz Miftah sebagai imam kita, Al-Muqarram Al-Ustaz Syamsuddin yang baru saja menyampaikan ilmunya buat kita dan tentu sudah banyak ilmu yang kita dapat, Al-Muqarram Al-Ustaz Hidayatullah atau Ustaz Licin juga, yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Abbas As-Sa'idah Al-Barakah, Al-Barakah As-Sa'idah, balik ini. Yang mulia Al-Muqarram Kanda Ustaz Hafiz Iskandar, juga orang tua beliau Al-Muqarram Bapak Haji Indah, teriring doa mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat, serta santri santriawan mudah-mudahan kelak menjadi hafizah yang aliman, abidan, muti'an, nafi'an di tengah-tengah masyarakat. Amin ya Rabban. Segenap para jamaah Istiqomah FS3G juga yang sama-sama kita hormati, Presiden FS3G Terandes Bapak Nanang Pramana, teriring doa mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Juga sekjen kita yang sedang memantau kita dari Tanah Suci Mekah, juga seluruh para hadirin yang sedang mengikuti live melalui Fadlan Sel, juga Joko Rianto, mudah-mudahan semuanya Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Rabban. Para hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga sejarah kurban yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, Pak. Ada berapa? Ada tiga. Satu yang ingin saya sampaikan, kurban yang pernah terjadi pada saat zaman Nabi Musa. Ini sejarah kurban yang sangat-sangat amat fenomenal. Sejarah kurban yang sangat amat luar biasa. Satu ketika ada seseorang miliarder, orang paling kaya, terbunuh tanpa diketahui siapa pembunuhnya. Ada orang paling kaya terbunuh tapi enggak tahu siapa pembunuhnya, Pak. Akhirnya orang-orang Yahudi konsultasi dengan Nabi Musa.
Karena Nabi Musa ini seorang nabi yang bisa berdialog langsung dengan Allah. Wahai Nabi Musa, bermunajatlah kau kepada Tuhanmu meminta petunjuk siapa pembunuh orang kaya tersebut yang menggegerkan satu kampung gara-gara orang kaya terbunuh tapi tanpa diketahui siapa pembunuhnya. Akhirnya begitu Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ternyata Allah perintahkan antazbahu baqarah, Allah perintahkan untuk menyembelih sapi. Begitu Nabi Musa sampaikan kepada orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, ternyata Allah perintahkan kau untuk menyembelih sapi. Wa idz qala Musa, di mana Allah terangkan di dalam Al-Qur'an, wa idz qala Musa li qaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Ini orang Yahudi bingung apa urusannya dengan orang yang terbunuh sehingga Tuhanmu kau perintahkan untuk menyembelih kurban. Akhirnya singkat cerita, disembelihlah kurban. Kemudian sapi begitu disembelih, lidahnya diambil, digebuk-gebuk ke orang yang sudah terbunuh itu, Pak. Biiznillah, dengan izin Allah, yang tadinya meninggal dunia enggak diketahui siapa pembunuhnya. Biiznillah, dengan izin Allah, orang ini bangkit kembali, hidup kembali, walau karena sebentar hanya sekedar menyebutkan siapa pembunuhnya. Masya Allah. Begitulah Allah mengambil, memberikan hikmah kepada kita. Hikmah apa yang kita dapat? Bahwa Allah enggak bakal ridha, bahwa Allah enggak bakal sudi, enggak bakal ridha kalau ada manusia yang membunuh manusia seperti yang saat ini terjadi saudara-saudara kita di Palestina. Betul enggak? Betul enggak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini hikmah Allah yang Allah berikan kepada kita. Siapa yang terbunuh? Enggak masuk akal secara logika, tapi Allah perintahkan untuk sembelih. Digebuklah orang yang sudah meninggal dunia dengan lidah terbangun hanya sekedar mengucapkan siapa pembunuhnya, terungkap siapa pembunuhnya. Masya Allah. Ini kalau besok-besok ada kasus-kasus yang sekiranya susah, ya potong aja sapi. Zaman sekarang yang lagi ngetren siapa, Pak? Kasusnya Vina tuh. Biasa negara kita kalau lagi kagak, kalau belum viral nggak bakal keungkap tuh. Betul pokoknya begitu. Belum lagi kasus 50. Sayang mayatnya udah pada dikubur. Coba kalau belum dikubur, potong sapi lidahnya tuh. Dikepak-kepakin tuh. Siapa tahu bangun disebutin siapa yang bunuhnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, amin. Dalik. Biasa bangsa kita, negara kita begitu tuh. Kalau kasusnya belum viral, enggak akan terungkap. Betul enggak begitu? Apalagi ngurusin satu kasus, kalau enggak ada bayarannya, enggak ada duitnya, yah, moal, kebongkar. Betul apa enggak? Maka Allah kasih ini perumpamaan, kasih hikmah buat kita, bahwa Allah enggak bakal ridha kalau manusia membunuh manusia. Lalu ada pesan spiritual buat kita, jangan menghalalkan berbagai macam cara demi satu tujuan. Kadang-kadang banyak orang menghalalkan berbagai macam cara. Ada yang menzalimi, ada yang menipu, ada yang membunuh demi satu tujuannya tercapai. Inilah sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Maka dengan hikmahnya pada pagi hari ini, kita sembelih sifat-sifat yang ada dalam diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ini yang terjadi, kisah Nabi Musa yang sangat amat fenomenal terjadi. Luar biasa, terungkap hanya sekedar sapi disembelih, kemudian lidahnya ditepak-tepakan. Mudah-mudahan dengan hikmah yang kita dapat, mudah-mudahan kita dapat menyembelih sifat-sifat kehewanan, kebinatangan yang ada dalam diri kita. Inilah yang disebut orang-orang yang baik, dan kita belum disebut orang-orang yang baik kalau di dalam diri kita ini masih ada sifat-sifat kebinatangan. Maka dengan waktu yang dekat nanti sama-sama kita akan merayakan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Bukan hanya sekedar kurban, bukan hanya sekedar sapi yang kita potong,
Tapi yang pertama adalah mendekatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sama-sama kita potong, kita sembelih, kita buang jauh-jauh sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabban, mudah-mudahan manfaatnya kita baca Fatihah buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan dunia dan akhirat. Ridha'ilah wali hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan manfaatnya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Cell. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Cell, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.